Oke, kembali lagi bersama kami Kecil Keluarga Ceria. Sebelum lanjut menonton, sebaiknya subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Foto terakhir suami BCL Ashraf Sinclair sebelum meninggal. Suami Bunga Citra Lestari atau BCL Ashraf Sinclair meninggal dunia pada usia 40 tahun. Ashraf mengembuskan napas terakhir karena serangan jantung. Sebelum meninggal dunia, Ashraf Sinclair berliburan bersama BCL di Amerika Serikat. Ashraf sempat mengunggah momen-momen saat di sana. Dalam unggahan terakhirnya di akun Instagram miliknya, Ashraf Sinclair mengunggah foto dia seorang diri. Pemain film Saus Kacang ini tampak mengenakan kaos putih, jaket dan celana panjang warna hitam. Tidak banyak keterangan yang Ashraf tulis dalam unggahan tersebut. Manhattan Steam, tulis Ashraf. Foto tersebut merupakan hasil jepret fotografer Jody Oktora. Hal itu ia sampaikan dalam akun Facebook miliknya. Foto terakhir buat almarhum Ashraf Daniel Sinclair yang gua foto di New York, ucap Jody. Dalam unggahannya tersebut, Jody menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Ashraf Sinclair. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan teman dan sudah seperti keluarga kita, kata Jody. Ashraf Sinclair meninggal dunia di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, 18 Februari 2020. Rumah sakit, jenazahnya dibawa ke rumah duka di kawasan Pasar Minggu. Untuk saat ini, belum diketahui di mana Ashraf Sinclair akan dimakamkan. Belum tahu akan dimakamkan di mana. Kita masih berembuk, kata manajer BCL Dodi. Cukup sekian dari kami, Kecil Keluarga Ceria.